Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ade yang hari ini lagi nonton Ade Jigo TV, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya masih ada di rumah saudara saya di wilayah Cikarang, di gudangnya RE King Series. Kalau kemarin sebelum-sebelumnya saya udah pernah ngontenin motor-motor dagangannya dari Mas Gandhi. Apa kabar, Mas? Baik. Enggak apa-apa nih, masih saya standby di sini. Siap selalu. Mantap. Nah, kebetulan Mas Gandhi ini tidak hanya menjual unit ya. Iya. Tapi ternyata sering ikut kontes. Betul. Bahkan sampai balap juga. Betul. Nah, terus yang di belakang saya ini motor balap apa motor kontes apa motor dagangan? Motor kontes. Motor kontes. Motor kontes. Serius? Iya. Ini yang namanya siapa? Namanya ini Predator. Predator? Iya. Kenapa dinamain Predator? Ya karena kita berbentuk kepala Predator. Ya kalau kepalanya diganti kepala unyil, gimana? Berarti motor unyil. Iya. Mas, ini basicnya E-Racking? Iya. E-Racking basicnya? E-Racking basicnya. Tahun? Tahun 2002. God lagi? Ya, hijau. Oh, kirain God lagi. Nah, terus motor ini sudah sering juara? Udah sering. Ini dari pertama Mas yang bikin atau Mas udah beli udah begini? Kalau dari pertama emang teman saya yang bikin. Sama juga satu ibarat kita satu pabrik ya. Satu yang buat. Nah, pas dia mungkin lagi yang namanya ekonomi gimana gitu membalik, akhirnya digeser sama saya. Jadi udah tangan kedua ya. Udah tangan kedua. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang bikin motor ini menjadi sering juara apa? Kita spek dari mesin. Kenapa? Loh? Iya. Ini kan pemasaran nih. Sini samperin. Jangan duduk aja. Lihat. Mesinnya Kawan Sakti. Mesinnya Kawan Sakti. Ini kok bisa mesin Kawasaki? Apakah cuma bakalternya atau isinya? Ini kita kawinan. Jadi kalau iya, kalau bak alternya itu aslinya E-Racking, kita rubah dari sampingnya itu dibikin ninja. Oh iya, ini kelihatan las-lasannya ya. Kita babin. Jadi waktu kawinan apa nangkep organ tunggal apa dangdut? Langsung ke KUA. KUA. hiburannya. Iya. Lenong. Tapi untuk dalemannya sendiri ya, E-Racking atau Kawasaki? Masih E-Racking semua. Kita main luar. Oke. Motornya 6 tak ya? Kok 6 tak? Itu atasnya MU. Tapi sebentar. Ini kan mesin E-Racking bawahannya. Iya. Tapi karakternya udah pakai Kawasaki. Iya. Perubahan ya. Iya. Tapi ini kok saya lihat ini headnya apa? Bloknya blok Satria FU benar? Iya, kita atas pakai FU, bawah kita tetap nat-natnya ngikutin dari atasnya FU. Tapi kok ini YP2 E-Racking? Nah, itu dia. Pokoknya kita ini basicnya E-Racking, FU masih tetap 2 tak. Loh, FU kan 4 tak? Iya. Kok bisa begitu? Kita sulap. Patarno dong. Kok ya dia apa? Mas Gandhi, iya. Tapi ini dalamnya pistonnya apa? Masih tetap pakai E-Racking. Oh, cuma cangkangnya. Cangkangnya. Emang kalau bisa? Masalah klep apa tempat tutupan yang lainnya dari FU itu kita matiin semua. Oh, di pampet? Pampet. Nah. Tapi lubang, berarti tinggal lubang exhaust sama inhouse aja? Iya. Intake sama exhaust. Terus sama lubang apa? Lubang dari transfernya? Iya. Masih sama pakai E-Racking itu. Kalau untuk head atas kan kita main dari atas, kita lubangin. Cangkang luar kita masukin. Tetap squish masih kayak head, tengah masih pakai E-Racking. Berarti secara fungsi ini adalah tetap 2 tak ya? Tetap 2 tak. Bukan gara-gara bloknya FU
pindah jadi 4 tak? Iya, masih 2 tak. Tapi mungkin enggak sih kalau ereking dibikin 4 tak? Bisa aja. Kan ada yang Jialing itu, Cina. Oh, yang lama ya. Iya. Oke, blok pakai EPU. Terus mesin pakai tetap ereking, tapi ini udah rubahan Kawasaki. Karburator gede banget pakai punya apa? Japan lagi. Japan. Karbu ini pakai Suko yang gede bos ini. Dulu waktu temen saya makan bakso bareng di sini, pas motor ini nyala, baksonya masuk langsung ke sini. Sedot. Aku jangan makan di baksonya. Ntar gue belum kenyang udah habis sedot. Ini remeran berapa? Ukuran berapa? Remeran 32. 32. Gede. Mm-hmm. Tapi motor ini secara fungsi nyala. Nyala. Mesin pun adem. Dan ini airbrush. Mesinnya sendiri udah OS berapa? Mesinnya sendiri OS 50. 50. Iya. Tapi masih blok bawaan. Blok bawaan. Terus kok Predator di sini ada tengkorak? Iya. Kenapa? Itu kita menandakan bahwa manusia itu tidak perlu ada yang disombongkan. Besok kalau udah dikubur bakal seperti ini bentuknya. Oh, ada nilai-nilai manfaat. Iya. Jadi bagi manusia tidak boleh sombong karena sombong apapun pasti bentuknya kayak gini. Seperti juga. Itu. Ngeri. Terus footstep pakai punya apa? Footstep ini kita pakai yang variasi model Satria Pu juga. Tapi yang kita model custom-nya. Oke. Okay. Terus rangka masih rangka original? Masih rangka original. Ada yang dirubah? Enggak ada. Masih tetap originalan. Rangka utuh. Armnya? Armnya pakai oval. Ini ukurannya lebih panjang ya? Iya, lebih panjang. Terus ini sudah saya double disc lagi. Ini saya bikinan Jogja, ini double disc juga sama. Mas, untuk joknya sendiri kayak bukan kain ya? Bukan, ini kondom mas. Jadi kondom, bisa dicopot. Ya. Tuh, kita lihat bisa dicopot. Oh, ini bisa di motor apa aja? Bisa. Ini bahannya sumuran juga. Bisa. Serem banget. Gigit. Nah, ini bahannya akrilik ya? Apa fiber? Fiber glass sama. ABS ya? Iya. Asal berbentuk syukur. ABS. Dan ini bisa dipasang di semua motor? Bisa. Kalau lebih pada pasang. Mas, ini kan kalau untuk kontes pakai jok yang ini atau yang ini? Kalau kita untuk adu kita tes ya. Ya otomatis ini saya lepas, ini saya pasang. Tapi kalau motor udah majang, ini langsung saya pasang di kompor ini. Oh, ini cuma buat duduk biar nyaman ya. Biar nyaman. Dan ini kok kain bisa di airbrush ya? Bisa. Sama sekali enggak ada yang enggak bisa. Indonesia punya. Jadi ini hasil karya anak Indonesia. Hasil karya anak Indonesia. Ini buatan orang mana sih? Ini. Orang Temanggung. Manggung aku nenek. Yang penting ojo jotos-jotosan. Terus kita ke depan. Bottom shock, shock depan AC pakai punya apa ini mas? Absidon. Absidon? Iya. Berarti variasi ya? Variasi. Terus ringnya ring berapa sekarang mas? Ringnya kita pakai tetap masih 18. Oh ini 18? Tapi memang jari-jarinya agak gede. Iya. Terus ban pacul ya? Ban pacul. Kenapa ban pacul? Ya karena sekarang mungkin musim hujan ya, biar gak keplater. Bahasa mana keplater? Terus mas, ini radiator variasi atau fungsi? Variasi. Berarti cuma gaya-gayaan? Iya. Supaya tempelin di sini ya, ninjanya ya. Berarti emang ada apa nih? Apa pintelak? Gambar tangan. Fungsional lampu kalau itu. Tapi nyala nggak sih? Nyala. Hah? Nyala. Nyala semua.
Oh, udah DC ya? Motornya nyala? Motornya nyala juga. Coba dicoba. Coba. Oh, kirain starter, Mas. Gue di 10 dulu. Kirain starter enggak? Di selah dulu. Selah dulu. Nah, iya. Kita lihat. Ini stang pakai punya apa? Pakai stang robot. Stang robot, jepit ya? Enggak? Iya. Stang jepit. Terus untuk tutup tangki pakai apa ini? Pakai kali jengking. Kali jengking. Kopion. Kali jengking. Kali jengking apa banyak kali? Kali malang. Malang. Ngidupinnya pakai kunci 10. Iya, kita ngepas corong dulu ini. Kenapa emang? Kesedot ntar? Iya, kesedot takutnya tangan saya ini. Dan lah. Ini keren. Kenapa keren? Karena emang ini jarang ada motor kayak gini. Dan ini bisa dipakai buat harian? Bisa. Bisa dipakai. Ya. Motor lagi mau lampunya sebelah kiri, lampunya sebelah kiri, lampun tidak, oh, lampunnya tiga loh. Ntar kita lihat ya, lampunnya kita lihat. Tapi yang keluar anak cuma satu. Ya. Mana? Nanti dia mana? Wih, iya. Iya, udah tahu saya. Jadi ini keren. Sini, Mas. Siapa? Mas Gandhi. Ya. Ini keren, Mas. Ini pernah nggak sih dilombain nggak juara? Belum pernah. Serius? Cuman pas kemarin doang. Mungkin ada kekurangan apa bagaimana? Saya kurang paham ya. Waktu pulang dari Kinfest, bawa dua cuma dapat satu. Mungkin karena itu juara satu, masa ini juara satu juga? Iya, justru itu juga. Ngalah. Yang juara satunya Leak. Ngalah, iya. Leak tuh, bocorin dikit. Bocorin dikit. Nah, itu Leak sering juara, dan ntar lagi kita bahas. Nah, buat saudara ada nih, tadi kita udah ngebahas RA King Predator punya Mas Gandhi dari gudang RA King Series Cikarang Selatan. Dan saya akan membahas motor kontesnya yang menjadi juru kunci setiap event pasti selalu juara. Ya. Saingan terberat siapa sih, Mas? Saingan terberat kalau bagi saya ya ini. Ini ya itu. Hah? Kalau enggak ini itu ini. Sama enggak. Semua. Ada enggak saingan yang menurut kalau dari yang di luar ada. Kalau untuk motif dia selalu menang, cuman kalah dia di ekstrim mesin. Oh ini mesinnya ekstrim? Iya, enggak, kalau yang lain kebanyakan ekstrimnya di mesin. Oh, kalau Mas di body? Di body. Kalau masalah body, oke. Kalau di mesin kita masih satu silinder. Yang lain udah dua silinder, sudah dua silinder, kalahnya di situ. Kalahnya di situ. Perlu kita pikirkan lagi. Benar. Karena makin kesini teknologi makin canggih. Makin canggih. Coba nanti dipasangin bukan karburator, tapi injeksi. Betul. Terus pakai starter, ACG. ACG. Oh, itu lebih keren itu. Ya udah, buat Mas Gandhi, matur nuwun. Ya, siap. Besok kita akan kontenin itu lagi. Ya. Buat saudara Ade yang penasaran sama RA King Leak, ikutin video Ade Jigo berikutnya ya. Karena saya sudah ngebahas motor RA King-nya Mas Gandhi. Ini Predator. Predator. Predator dan ini sering juara. Buat saudara adik, jangan lupa saatnya kita untuk beramal di gitar. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.